mereka tidak terbendung. Hati mereka terbakar. Mereka nyalakan mesinnya. Dan angin musim panas berhembus. Tokoh-tokoh kami sekarang siap memulai kompetisi besar WoW. Pertarungan untuk cinta. Hal-hal tidak terduga bisa terjadi tiba-tiba saat kau tidak mengharapkannya. Contohnya, dua sahabat dekat ini sedang santai minum teh dan mengobrol saat tiba-tiba di cakrawala mereka melihat dia. Tak ada apapun dalam hati dan pikiran para gadis selain orang asing yang tampan dan misterius ini. Terkadang, para gadis hanya butuh sekali saja melihat pria yang lucu. Lalu mereka bisa mulai berfantasi kisah cinta epik yang lengkap dengan kencan super romantis. Cinta adalah saat dia melindungimu dengan payung besarnya dari hujan musim semi yang datang tiba-tiba. Tidak mau menyala lagi. Cinta adalah saat dia siap untuk mendorong mobil rusakmu kembali ke tempat ibumu. Cinta adalah perayaan setiap hari habiskan bersama dan mandi dalam sempit. Hei, berhentilah berhayal! Sejak kapan kau mulai berdandan? Dia akan menjadi milikku. Ingat kata-kataku ini. Cinta adalah saat dia membawakanmu es krim kesukaanmu. Cinta adalah naik ke bahunya dan mengendarainya. Cinta adalah makan popcorn sambil menonton film menakutkan. Bangun, sayang. Berhentilah melamun. Sepertinya, pelayan ini adalah korban lain dari si penyayat hati yang tampan ini. Cinta adalah makan salad bersama saat kalian menonton video pesta ulang tahun sahabatmu. Cinta adalah naik skuter bersama. Cinta adalah saat dia ingin memberimu pijatan lembut setelah seharian bekerja keras. Hei, kerja yang benar. Apa yang kau lakukan? Bahkan bartender tidak bisa menolak pesona hipnotis tokoh kita ini. Dua pria sahabat sejati ini sedang berlatih keterampilan trampolin di hari yang cerah.
Persahabatan adalah membiarkan dia menguasai bola agar seperti juara. Persahabatan itu naik level bersama dan tidak pernah memperdebatkan alat kontrol. Semakin banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan hati yang keren ini. Saatnya bertindak. Tidak bisa secepat itu, sayang. Kau bukan yang pertama dalam antrian. Sebaiknya kau istirahat dulu sebentar. Itu wajar saat dalam cinta dan perang. Terutama dalam perang cinta. Jika seseorang melirik pria impianmu, itu berarti mereka tidak layak memiliki mata sama sekali. Jalannya terbuka lebar. Aku harus bertindak sekarang. Kau mau kemana? Berhenti! Jika kau tidak mati-matian untuk yang kau inginkan, kau tidak akan mendapatkannya. Ini, nikmati saladnya. Vitaminnya sangat bermanfaat. Katakan halo pada teman kecilku. Berjuanglah sampai akhir. Rasa sakit itu sementara, tapi kemenangan itu selamanya. Sepertinya ada yang berhasil keluar dari bagasi. Adakah aturan dalam pertarungan ini? Hai semua. Aku harus pergi dari sini. Kau mau kemana? Menunduklah. Membungkuklah. Geserlah. Apa yang kalian lakukan? Aku muak dengan semua penggemar gila ini. Kali ini, kami mengikatmu dengan kuat dan ketat. Sampai jumpa. Seperti yang kalian lihat, pertarungan demi cinta ada di arena balap. Hanya beberapa kontestan yang paling tangguh yang masih bertahan. Mereka seperti beruang dan hiu. Kalian tahu siapa yang lebih kuat? Lari, tampan! Lari! Dan buanglah parfum feromonmu! Kalian suka perjuangan demi cinta ini? Beri komentar di bawah dan beritahu kami jika kalian pernah berada dalam situasi ini. Dan apa yang harus dilakukan untuk memenangkan hati orang yang dicintai. Selanjutnya, tekan tombol berlangganan ini. Sukai video ini dan klik belnya. Jangan lewatkan video menarik lainnya dari WoMotion.